Pemirsa, satu pemuda tewas setelah menggelar pesta minuman keras oplosan di Purwakarta, Jawa Barat. Pesta miras itu dilakukan sebagai pesta bujang rekannya yang akan menikah. Ilham Taufik, warga Kampung Ulen, Purwakarta, Jawa Barat, menjadi korban tewas akibat menenggak miras oplosan. Ilham tewas pada Sabtu malam setelah dua hari merasakan dampak dari miras itu. Ilham bersama sekitar 10 temannya menggelar pesta miras oplosan pada Rabu malam. Pesta itu digelar sebagai pesta lepas bujang salah satu rekannya yang akan melaksanakan pernikahan pada esok harinya, Kamis. Selain mengakibatkan satu warga tewas, satu warga lainnya kritis dan kini dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Purwakarta, Jawa Barat. Sedangkan tiga warga lainnya lebih merasakan lemas, sakit dada dan pusing, kini dirawat di rumahnya masing-masing. Dalam pesta miras oplosan itu, mereka mencampur alkohol dengan minuman suplemen dan sirup. Korban merasakan dampak miras oplosan itu dua hari kemudian dengan gejala panas di dada, mual, hingga pusing. Yang nikahan, Pak. Jelang nikahan? Iya. Teman? Iya, teman yang nikahan. Ikut hajatan. Ikut pesta juga? Iya, ikut pesta. Kalau yang nikahannya sebentar, cuma berapa itu ya? Minum, langsung pulang dia. Jadi sengaja ya ini, pesta lepas bujang. Kami dapat laporan informasi dari masyarakat, ada warga yang meninggal karena diduga minuman oplosan. Kami cek ke TKP. Barang bukti galon sudah diamankan petugas, kini kasus miras oplosan dalam penanganan Satreskrim Polsek Pleret, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan.